semuanya. So, di video kali ini aku bakal ngasih tips sama kalian aplikasi-aplikasi editan yang aku pakai. Nah, pertama itu urutnya aku bakal tulis ya, guys. Itu di bawah. Kalian nampak kan? Biar agak jelas sedikit kan nampak, guys. Nah, yang pertama itu aku tulis pakai yang gini, guys. Yang ini ya, aku juga masih mau download yang lain dulu biar aplikasi penyedia aku tuh banyak. Nah, aku juga bakal ngasih bintang 5 ya, guys. Terus soalnya aku mau ngasih bintang 5 nih buat kalian yang mau download aplikasinya, download buruan, ada di link ya, guys. Namanya tadi juga udah aku kasih tunjuk nih. Oh, aku juga lupa, guys. Itu aja aku masih ingat. Nah, aplikasi KineMaster. Nah, ini guys. Aku udah ngasih bintang 5 nih, guys. Yang download juga udah banyak ya, guys. Sebenarnya sampai 3 ke atas. Tiga ke atas. Nah, kalau ini oke, guys, mungkin sampai segini dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Aduh.